Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya dah keluar daripada pusat karantin di Kampung Pandan dan sekarang ni saya berada di tempat penginapan kami yang mana kami akan adakan training camp untuk persiapan ke Sukan Olimpik Tokyo 2021. Kat mana tu? Yeah, di sini Nilai Spring Hotel, Nilai Spring and Resort, di mana tempat yang kami selalu tinggal dan menetap apabila kami mengadakan training camp. Jadi alhamdulillah, syukur finally saya keluar daripada quarantine selepas 2 minggu. Agak lama juga lah, saya rasa kan. Macam seminggu tu okey lagi, tapi 2 minggu tu rasa macam wah lama sangat lah start kat situ kan. Tapi tak apa, kita kena patuhi peraturan dan juga SOP. Saya nak anda ikut saya untuk pergi tengok bilik saya dan tolong saya kemas sekali barang-barang yang ada kat bilik tu untuk stay kat sini selama 5 minggu. Jom. Okay, sekarang kita dah berada di floor kita. Sekarang kita akan pergi ke bilik saya dan kita akan tengok macam mana keadaan bilik tu. Assalamualaikum. Itu dia. Alright, kita dah sampai ke bilik saya. Inilah bilik saya. Barang naik semua. Kita ada basikal, bag saya apa semua. So kita buka kasut tu. Okay, saya nak tunjuk sikit dekat area kasut ni eh. Okay. Kasut ni saya biasanya takkan lebih lah, takkan masuk dalam carpet ni. Nanti tak nak bawa kotor-kotor, najis dan sebagainya. Nanti kita nak solat kan dekat dalam bilik kan. Jadi kasut saya akan susun, biasanya saya susun yang elok macam ni. Okay, saya akan susun kemas-kemas. Saya kali keluar masuk, akan ambil kasut, keluar dan balik, saya akan kemas balik lah. So, saya suka tengok keadaan yang kemas, teratur dan tersusun. Barang-barang ni, so nanti ada basikal juga. So korang kena tolong saya untuk kemaskan bilik ni, alright? Boleh? Yeah! Jadi kita dah set up basikal kita kat sini, kat atas trainer ni. Mandangkan sekarang ni kita tak boleh kayuh on the road disebabkan lockdown dan juga untuk patuhi SOP tu. Jadi adalah lebih baik untuk kita set up kita punya trainer dekat hotel. Jadi mudah untuk anytime kalau saya rasa nak kayuh, then saya just jump on the bike and then kayuh setengah jam ke, sejam ke. Jadi seperti yang saya beritahu dekat video-video saya sebelum ini, saya sarankan kepada yang semua dalam proses PKP ini berkayuh kat rumah lah. Jadi untuk mengelakkan benda-benda yang tidak diingini berlaku lah. Jadi amat convenient sekali, kita boleh kayuh dengan chainnya. Cuma kita boleh kayuh dan just spin and go. Sekarang ni saya nak korang teman saya untuk kemas bag-bag saya pula. Jom. Okay, untuk bag saya ada 2 big luggage. Satu barang-barang baju, jersey, bib semua ada kat dalam ni, untuk pakaian harian. Dan satu lagi untuk barang-barang yang berkaitan dengan training lah. Ada helmet, kasut, apa nama, barang-barang untuk gym, saya punya gym belt semua ada dalam bag ni. Jadi senang, barang untuk pakaian, training dan harian, dan juga barang untuk gym, training, semuanya ada satu bag. Jadi saya tak suka kalau letak bag tu mata-kata nanti menghalang laluan, dan juga mata tu tak best tengok kan, nanti bilik dapat semak semua kan. Jadi saya lebih prefer kalau bag ni saya akan letak di satu kawasan di mana terhindar daripada laluan dan juga lah mata tu tak nampak lah, tak dapat semak sangat kan. Jadi macam clear and then basic lah. Jadi bag ni, first untuk baju-baju ni saya akan letak dekat penjuru sana, di mana ada ruang sikit kat situ. Yes, saya akan buka kat sini. Okay,
Okay, ini untuk baju semua. Dan bag orange ni. Bag orange ni nak letak kat mana ni? Ya? Bag orange ni, kalau letak kat situ macam smart juga. Saya rasa saya akan letak kat atas ni. Okay. Alright guys, team ISN dah persiapkan sleep coach bed ataupun tilam sleep coach yang mana saya sentiasa gunakan apabila saya dalam persiapan ke major games. Sebagai contoh, last time saya guna ni, saya bawa ni ke Portugal masa kita training camp untuk Olympic Rio, lepas tu ke Asian Games dan sebagainya lah. Jadi tilam ni adalah diletakkan di atas katil kat mana-mana kita pergilah, hotel ke Airbnb dan sebagainya. Fungsi dia untuk membantu mempermudahkan tidur tu lah. Jadi sleep coach ni, tilam ni memang bersesuaian dengan badan saya dan saya dah selesa dah, biasa dah. So dia akan bagi feeling yang macam sleep at home lah, walaupun kita away from home, macam tidur kat rumah. Nanti nak tidur selesa, tidur lena, tidur tidak terganggu. Jadi akan mempermudahkan lah proses recovery. Kita pun tak stres, tak penat. Itu adalah benda-benda yang kita jaga dan lihat secara detail lah dalam untuk improvekan performance kita ni. So macam tu, bantal tu macam saya beritahu tadi, bantal tu saya bawa daripada Melbourne. Bantal kekabu, bantal tradisional. So memang saya suka bantal ni. Bantal ni memang dekat Melbourne pun saya pakai bantal ni hari-hari. Jadi saya akan bawa ke mana juga saya pergi kalau saya travel. Alright. Okay, dan sekarang kita akan set up saya punya yoga mat pula untuk saya buat stretching, yoga, core work, activation untuk gym dan sebagainya. So kita akan set up dekat area sana. Kita ada clear area kat sana. Okay. Tu. Okay, macam, cium tak? Masa sekarang ni saya rasa saya nak clearkan area ni. Area ni, ada kursi meja ni. Jadi, saya rasa bagi saya nampak macam agak ni lah, macam it's okay, ada kursi nampak boleh chill, relax sikit. Tapi sebab saya duduk seorang, jadi saya tak perlukan area ni nampak macam apa nama, ada dua macam ni lah. Saya nak clearkan sikit lah. Saya nak space sikit. Jadi saya rasa saya nak alih hari tu. Korang rasa macam mana? Okay. Cun. Alright, jom. Saya rasa meja ni pun okay juga hari tu. Kalau saya nak letak barang-barang, air, minum ke apa semua, ataupun kalau saya nak buat kerja dengan laptop, so saya boleh letak laptop kat atas tu kan. Ni laptop saya. Kita buat kerja lagi. Okey, selepas kita dah bersama-sama mengemas bilik ni, kita dah nampak sedikit perubahan kat bilik ni. Nampak kawasan ni lapang, jadi bila kita masuk from pintu ni, pintu utama, kita masuk. Jadi saya suka macam ni. Saya suka area ni, space ni. Saya suka lapang macam ni. Okey, jadi kita nampak it's open kan. Open wide, very clear, tak semak dan sebagainya. Jadi kalau pagi-pagi tu kan, bila buka langsir ni nampak fresh kan, ada dapat matahari pagi, fresh air, tengok hijau-hijau. Jadi saya suka. Okay, space ni dah clear semua. Kat sini mungkin macam work session saya. Kalau macam saya macam malas nak duduk dekat table tu, so saya boleh duduk kat sini buat kerja dan sebagainya. Ataupun mungkin saya nak buat video nanti pun saya boleh buat kat sini juga. Kat sini pun saya ada beberapa barang kat sini yang kita akan organize nanti. Dari TV. Okay, so setakat ni saya rasa saya agak puas hati lah dengan susunan kita semua untuk bilik ni. Memang okay. Penting bagi saya sendiri, memang amat penting untuk menjaga kekemasan dan juga kebersihan bilik tu. Jadi saya pun nak duduk lama kat sini selama 5 minggu sampailah end of Julai sebelum ke fly ke Olympic. Jadi nak kenalah keadaan tu memang menenangkan kan. Jadi sekejap, saya ambil ni, kita letak dekat yoga mat kita. Okay, jadi saya rasa
Okay, saya rasa setakat tu saja untuk bab kemas bilik ni. Sebelum itu kita baring dulu. Okay, saya dengan Syah Fidaus, waktu makan kita orang sama dorang. Sebab kita daripada quarantine yang sama. Sebab dalam training camp ni ada campur juga Anis dengan Fadil. Zonis pun datang training dengan kita juga, budak yang world number one tu. Jadi diorang tak boleh makan sekali lagi sebab diorang kena duduk separate dulu selama seminggu. So kita orang-orang dulu lah. So Syah, macam mana Syah? Feeling nak makan, first time makan together dengan makanan yang lain ni? Biasa kita makan apa, lunch pack kan, dekat lunch pack, dinner pack dekat kita punya quarantine tu. Sekarang ni first day, kita akan makan. Tengok John paling awal. Excited, right John? So what do you see John? It's a super tasty. Tengok. Thank you Kak Suzy. Kak Suzy memang terbaik. Tengok. Wah, dah lama tak makan macam ni. Buffet style but okay, time to eat. Okay guys, jadi dia punya kesimpulan dia untuk hari ini, saya rasa amat bersyukur lah. Finally dapat keluar daripada quarantine selama 2 minggu tu dan berpindah ke hotel ni lah Spring ni. Dan yang bestnya bila kita dapat gather balik together, kita dapat jumpa, dapat berinteract balik, dapat berkomunikasi. Macam tadi contohnya saya dapat makan balik bersama-sama dengan teammate saya Shah dan juga John. Kita dapat have a conversation, cakap apa semua. So baru rasa macam natural lah. Barulah saya rasa macam how it supposed to be lah. Saya rasa macam keadaan tu back to normal balik kan. Kita dapat berjumpa tu. Bagi saya rasa penting lah untuk kita berinteraksi sesama sendiri, berkomunikasi, jumpa orang. Jadi bila kita duduk dikurung selama seminggu dua minggu tu, rasa macam dunia tu di-isolate lah kan. First week tu bagi saya macam okay, macam bagi saya macam masa sikit untuk saya relax, ada my me time kan. Saya banyak baca buku, baca Quran, call family semua. Tapi bila dah lepas period seminggu tu, then saya start rasa lah macam it's too long lah. Dalam hidup kita ni kadang-kadang banyak benda yang kita take for granted kan. Banyak benda kadang-kadang kita tak bersyukur, ataupun kadang-kadang kita tak nampak benda tu yang kita ada. Kita selalu macam selalu tengok benda yang kita tak ada, kita complain benda ni lah, benda tu lah. Tapi actually Allah dah bagi semua benda kat kita tu, dah mencukupi dah. Macam kita sepatutnya dah berterima kasih dengan apa yang kita ada lah. Dan saya rasa the key point untuk hari ni adalah kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa nikmat yang telah digunakan daripada kita. Okay, jadi itu saja sedikit sebanyak perkongsian saya untuk anda hari ini. Jadi terima kasih kerana anda follow video ni. Saya harap saya dapat share at least 2 video per week dalam persiapan saya ke Sukan Tokyo 2021 ni. Dan sedikit sebanyak saya dapat berkongsi lah dengan anda semua rutin harian, apa yang terjadi, apa yang kita buat dan sebagainya. Kerana saya percaya ramai yang berminat untuk tahu apa yang kita buat dan perjalanan dan persiapan dan sebagainya. Jadi terima kasih semua. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh share dengan kawan-kawan anda, di keluarga anda. Dan kalau ada apa persoalan nak tanya ataupun suggestion, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jadi terima kasih guys, I love you all.